Kalau sampai dengan kemarin, catatan kita sampai dengan H-2 kemarin ya, totalnya untuk 4 gerbang utama itu sekitar 8,9%. Ya, nah dari 4 gerbang utama ini yang paling tinggi kenaikannya adalah yang menggunakan gerbang tol Cikampek utama. Ya, kenaikannya adalah sekitar 14%. Ya, gerbang tol Cikampek utama dia menuju ke arah Trans Jawa ya Mas Daniel ya. Nah kemudian Baik. kenaikan yang kedua itu yang Bandung ya Purbalenyi Cipularang itu melalui gerbang tol Kalihurip itu naik 10%. Nah kemudian yang ke Ciawi selanjutnya itu yang ke arah Puncak ya ke arah Bogor itu adalah naik ke 7,9 hampir 8%. Kemudian ke arah Cikupa itu ke arah Merak Tangerang itu naik sekitar 4,8 ya, hampir 5% ya. Tapi secara prorata kami sampaikan tadi kenaikannya adalah selama dari H-8 sampai H-2 itu hampir 9%. Nah, Baik. ini kami perkirakan kena puncaknya nanti akan terjadi di hari ini, ya, tanggal 24, ya, di mana kita prediksi volume lalinnya meningkat sekitar 34%, Mas Daniel. Baik. Pak Heru, berapa kira-kira persentase kenaikan volume kendaraan selama beberapa hari terakhir ini apabila kita pantau dan bagaimana perbandingannya dengan periode Nataru di tahun lalu? Adakah peningkatan yang signifikan begitu di tahun ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, Mas Daniel, jadi memang tahun ini terjadi peningkatan. Ini mungkin didorong oleh pembatasan yang sekarang sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah dan tentu pergerakan masyarakat akan terjadi. Dan memang kalau kita amati selama Baik. pembatasan ini mulai dari PPKM level 4, 3, 2, 1 itu terlihat. Pada saat misalnya PPKM level 4 itu kita dibandingkan dengan lalin sebelum pandemi ya, itu kita turunnya masih sekitar 10% ya, 40% itu. Kemudian setelah itu bertahap dengan level 3, level 2, level 1 ya. Level 3 itu turun hanya sekitar 23%, level 2 turun hanya sekitar 7%, dan pada saat level 1, PPKM level 1, kita hanya turun sekitar 2% terhadap normal sebelum pandemi, Februari 2020. Nah, ini juga tergambar di dalam pergerakan pada saat meninggalkan Jakarta dalam periode Nataru ini, di mana tadi sampai dengan kemarin saja itu yang lewat Cikatama, itu yang menuju Trans Jawa itu sudah naik 14%, ya. Dan hari ini memang kita akan terjadi peningkatan dengan prediksi sekitar di atas 30%. Gitu Mas Daniel. Terkait dengan Baik. Antisipasi atau strategi apalagi yang disiapkan oleh penyelenggara jalan tol jika terjadi lonjakan arus mudik dan arus balik selama Nataru ini? Ya, Mas Daniel, jadi intinya kita menjaga supaya kapasitas yang sekarang dibebani oleh peningkatan akibat pergerakan menggunakan jalan tol ini kita jaga supaya bisa tetap optimal. Ya, antara lain saya bisa gambarkan di gerbang tol kita akan mengoptimalisasi layanan dengan menjaga kapasitas ini dengan memastikan seluruh peralatan tol kami 100% ya ready ya, dan kemudian peningkatan pelayanan transaksi kami dengan menyiapkan mobile reader dan petugas standby kami siapkan. Jadi kalau misalnya ada kepadatan di gerbang, petugas standby kami akan turun ke lajur antrian dan melaksanakan transaksi dengan mobile reader. Jadi tidak harus tap di depan gardu. Kemudian juga di lajur, kami menjaga kapasitas dengan memastikan bahwa bahu jalan itu bersih dari gangguan kendaraan. Jadi kalau ada yang kendaraan mengalami gangguan, ya kami sudah tempatkan armada-armada pelayanan lalu lintas kami, baik itu rescue, derek, dan sebagainya, di lokasi-lokasi yang strategis dan sudah kami identifikasi terjadi rawan kepadatan. Ya. Kami juga sesuai dengan arahan dari Kementerian PUPR menghentikan semua pekerjaan konstruksi ya di jalan tol kemudian juga di sisi jalan tol untuk memberikan prioritas kepada warga yang akan melakukan perjalanan dalam Nataru ini mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 2 ya Mas Daniel, dan tentu kami melakukan koordinasi intensif karena pemberlakuan rekayasa lalu lintas maupun manajemen operasional layanan lalu lintas ini nanti dilakukan situasional oleh kepolisian. Kami koordinasi dengan kepolisian juga dengan perhubungan darat. Ya, kebijakan-kebijakan seperti one way, kontraflow dan sebagainya, kami prinsipnya mendukung keputusan pemerintah kepolisian dan membantu di lajur dengan menyiapkan petugas-petugas pendukung, kemudian menyiapkan sarana-prasarana ya, kerucut pengarah, gitu, rambu-rambu, movable dan sebagainya untuk mendukung tugas kepolisian
dalam rangka mengamankan dan melancarkan perjalanan ini. Kemudian juga di rest area, kami menerapkan protokol kesehatan. Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian karena buka tutup rest area ini juga diskresinya dan diskresi kepolisian. Dan kami himbau memang pengguna jalan ya untuk menyiapkan BBM dan perbekalan sebelum masuk jalan tol, supaya jika nanti terjadi kapasitas penuh di rest area ditutup dan dialihkan ke rest area berikutnya, ya mereka masih bisa mengantisipasi gitu ya. Dan juga tentu kami juga ada sinergi BUMN dalam rangka operasional kemanusiaan di rest area ini, antara lain dengan Jasara Harja itu ada pemeriksaan tekanan darah gratis, nitrogen gratis, pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis di beberapa rest area, dan juga seperti disampaikan oleh Pak Yongki tadi, kami juga sama dengan Pertamina penyediaan BBM modular ya, BBM kemasan ya, khususnya untuk rest area yang tidak yang belum ada fasilitas SPBU-nya. Mungkin itu Mas Daniel untuk kesiapan-kesiapan kita. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.